Halo sahabat YouTube-ku, jumpa lagi ya. Di video kali ini saya coba membuat video vlog sekalian mencari sesuatu ya yang hilang. Nah, sobat, sebetulnya saya di sini kehilangan dompet ya. Dan dompet itu berisikan KTP, SIM, dan juga STNK motor dan macam-macam yang lainnya ya tentunya. Nah, di sini saya coba akan berusaha mencari kembali, barangkali ada masih ada rezeki ya buat saya untuk bisa menemukannya. Nah, di sini saya dari awal pemberangkatan dari rumah ya menuju ke sekolah PAUD yang ada di Kecamatan Alun-Alun itu ya, yang di Kecamatan Kalijati. Karena di saat itu saya ngojek mengantarkan seseorang ke tempat sekolah PAUD, sekolah bimbel ya. Sekarang saya sudah memasuki kawasan pasar Kalijati tuh, di sini. Suasana pasar Kalijati begitu sepi ya, sekitar pukul 3 sore. Untuk saat ini pukul 3 sore sangat sepi. Di sini saya sudah melewati pasar Kalijati menuju ke lokasi sekolah TK ya, tempat saya mengantarkan langganan abonemen mobil saya. Semoga aja masih ada rezeki buat diri saya pribadi, sepertinya bisa menemukan dompet saya kembali. Dan waktu saya kehilangan dompet itu sekitar pukul 2:30 ya, 2:30 saya kehilangan dompetnya. Ini saya sudah memasuki kawasan yang saya antarkan ya pelangganan untuk objeknya. Kebetulan hari ini saya mengantarkan langganan ini sudah memasuki kawasan PAUD ya, tapi belum ada tanda-tanda ya. Mungkin dompet saya sudah ada yang menemukan. Lalu saya kembali lagi menuju ke arah pulang ya. Saya waktu itu pulang menuju rumah melewati jalur jangkau ini. Di sini saya sudah memasuki kawasan alun-alun ya, mau menuju ke jangkau dan langsung menuju ke rumah arah pulang saya. Perjalanan ini sudah menuju jangkau. Jangan lupa ya sobat, bagi sahabat semua yang sudah menyimak video ini, barangkali ada salah satu sahabat atau teman dekat yang menemukan dompet berwarna coklat dengan KTP atas nama saya pribadi ya tentunya. Semoga beliau ikhlas untuk mengembalikan ke alamat rumah ya, tentunya di KTP sudah ada alamat rumah saya. Semoga aja atas kebaikannya dibalas dengan kebaikan juga. Nah, di sini saya sudah masuk ke arah jangkau ya. Ini arah menuju jalan Tanggulun dan ini langsung masuk ke arah rumah saya pribadi ya. Jangan lupa ya sobat, dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Terima kasih bagi sahabat semua yang telah menonton video ini, dan jangan lupa bagi sahabat semua yang telah sudah menonton video ini, mungkin dengan saya tampilkan video ini ada yang menemukan dompet saya dan sudi mengembalikannya, silahkan langsung berkunjung ke rumah saya ya. Insya Allah saya akan balas kebaikan sahabat semua.
sudah menuju ke arah rumah saya. Ternyata mungkin belum ada rezeki ya buat saya untuk menemukan dompet kembali, tetapi saya semoga ada orang yang ikhlas mengembalikan dompet saya ini. Nah, ini sudah nyampe rumah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.